Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini admin bagikan sebuah tutorial dari aplikasi Instagram. Oke, di video ini bagikan bagaimana cara mengatasi tidak bisa live Instagram untuk iOS atau iPhone. Oke, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber, kenapa tidak bisa live Instagram di iPhone dan juga di smartphone lain hari ini. Oke, untuk mengatasinya cukup mudah, kita berhenti dulu melakukan live di Instagram. Ini bagi yang sudah bisa, dan bagi yang tidak bisa Instagram, kita keluar dulu dari aplikasi Instagram milik kita. Baik, kemudian kita menuju ke pengaturan di ponsel ya. Kemudian kita cari bagian aplikasinya. Oke, kita cari aplikasi Instagram. Baik, sambil menunggu ini baru saja ya tidak bisa melakukan live Instagram. Oke, kita cari. Nah, di sini sudah ketemu aplikasi Instagramnya. Oke, kemudian kita pilih bagian memori ya. Oh, bukan, mohon maaf, kita pilih bagian penyimpanan. Kemudian kita pilih hapus memori. Oke, ini langkah pertama untuk mengatasi Instagram tidak bisa live ya, mungkin karena memori internal HP kita yang sudah tidak mencukupi dari aplikasi Instagram yang kita gunakan. Oke, kalau di cara pertama ini belum berhasil, masih ada cara kedua ya teman-teman. Oke, untuk cara kedua kita pilih Instagram lagi seperti ini. Kemudian kita cek apakah Instagram kita ini sudah versi yang paling baru. Karena biasanya kalau update Instagram terbaru ada beberapa aturan, jadi pengguna Instagram harus selalu update Instagram mereka ke versi paling baru. Nah, untuk mengeceknya kita pergi ke Play Store ya teman-teman. Oke, kita menuju ke Play Store terlebih dahulu. Oke, kita cari Play Store. Nah, di sini kita bisa mengecek Instagram sekaligus kita bisa mengupdate Instagram milik kita ke versi paling baru. Nah, di sini kita cari Instagram 2022. Baik, kita update terlebih dahulu Instagram. Nah, di sini Instagram saya juga belum update ya. Jadi kita update dulu Instagramnya untuk mengatasi tidak bisa live Instagram dan juga untuk mengatasi beberapa fitur Instagram yang tidak berfungsi dengan baik karena Instagram belum diupdate ke versi paling baru. Oke, teman-teman, sambil menunggu kita coba lihat versi Instagram. Nah, di sini sudah di-download lebih dari 1 miliar orang ya. 1M plus download. Oke, kita coba lihat ratingnya di sini, bintang 4.0 dan rating 12 plus, ini cukup bagus aplikasinya. Oke, sambil menunggu Instagram ini selesai, kemudian kita masuk lagi ya di Instagram. Kalau supaya videonya tidak terlalu lama, kita berhenti dulu. Ini hanya cara untuk sebagai contoh cara untuk mengatasinya saja ya. Oke, supaya tidak terlalu lama. Nah, jadi kalian silakan update Instagram milik kalian ke versi terbaru kalau tidak bisa live Instagram di iOS atau di iPhone. Bagi teman-teman, sekian dulu untuk cara mengatasi tidak bisa live Instagram di iPhone atau di iOS dan di smartphone Android lain. Semoga membantu dan terima kasih.